Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa iyyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allana wa iyyakum minal muttaqin al muflihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, sehat wal afiat yang hingga pada malam hari ini kita bersama-sama berhadir di majlis yang mulia ini, di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita baru saja tadi membacakan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan tadi maulid simtud durar lil imam al-qutb al-habib Ali bin Muhammad al-Habasyi radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Syafaat itu bisa didapatkan pada hari nanti di akhirat, ataupun juga yang akan terasa itu kita rasakan waktu di dunia ini. Artinya barokah, keselamatan, pertolongan Allah, kemudahan-kemudahan, berkat kita selalu mengamalkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan tidak hanya kita di majlis Al-Inayah ini, akan tetapi kita juga ada satu amaliah kita jemaah sekalian yang harus kita amalkan, ya. Paling tidak ya, kalau yang lima waktu kita harus membaca salawat, jelas sudah ya, kita pasti sembahyang baca salawat kepada Rasulullah ya. Kita ada satu amaliah, umpamanya kita berapa kali satu hari ya, ya kita olahraga mungkin untuk sehat badan ya kan, lari-lari pagi ya. Kita pun juga harus melatih lidah kita ini selalu mengucapkan kepada Rasulullah salawat kepada beliau. Bagaimana tidak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu kan disuruh Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh sama Allah, hai orang-orang yang beriman kepadaku, kamu semua baca salawat sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya kepada ulama-ulama, tanya kepada aulia Allah subhanahu wa ta'ala, lidah mereka tidak pernah putus daripada zikrullah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengamalkan mereka ribuan, 10 ribu, ratusan ribu, satu hari lidah mereka enggak pernah putus membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berapa kali? Jadi jangan hanya mingguan kita baca, terus rutin diketik juga tasbih-tasbih kita itu rumahnya kan, ya diamalkan ya. Jadi minimal mengkada 100 sehari, 200 nanti ketik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amalan kita, amalan kita sehari-hari ya, daripada kita ngalor ngidul enggak karu-karuan ya kan. Ya kadada anu baca salawat Allahu Akbar, ini amalan orang-orang saleh. Istighfar, salawat, zikir. Itu 100 kali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kelas awam.
Kalau kelasnya ulama-ulama dan aulia Allah, ya ilaha illallah, mereka selalu lidah mereka tidak luput daripada zikrullah. Ya, ya jalan kepada 100-200 sehari. Kalau 200-500, kalau 200-2000 sehari lupa juga. Ya Allah. Nah, kita amalkan itu Allahu Akbar ibadah. Ada maulidan malam Senayan, ayo baca habsyian. Ada burdah umpat juga, ada diba, ada dalail khairat, ada macam-macam umpat Allah. Ini menghiasi kehidupan kita. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Salawat kalian, aku ini bersalawat ya Rasulullah. Malaikat-malaikatku bersalawat semua kepada Rasulullah. Luar biasa. Tidak akan rugi orang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak perlu salawat kita. Kita yang perlu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para aulia Allah, Al-Imam Sahibul Kutub Simtud Duror ini mengatakan cinta kepada beliau? Wali-wali Allah itu mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu. Ya kan, karena mereka selalu kalau mengatakan cinta ibarat air ini sudah penuh, Rasul sudah penuh, enggak perlu doa kita, enggak perlu salawat kita. Nah, kalau ini ditambahi air lagi, berarti guguran banyu ini kepada kita yang membaca jemaah. Limpahan banyu ini Rasul enggak perlu kita. Kita yang perlu kepada beliau. Tatkala kita tambahi, dia akan menetes kepada kita. Bacaan kita itu melimpahkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita semuanya. Berkat salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita bersyukur, kita kawal membaca salawat, hadir semuanya didoakan sama Al-Imam Ali Al-Hamsyi tadi, wa ja'alana minal hadirin jersirin. Di mudah-mudahan kita dikumpulkan lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya ya. Jadi barang siapa nak dekat lawan Rasulullah, dia harus banyak membaca salawat kepada Rasulullah. Karena dia menyebut sering kepada Rasulullah, nanti di akhirat akan diangkat sama Nabi. Anta akrab minni, kamu paling dekat lawan aku. Kenapa? Karena engkau selalu tuktirus salah alai. Karena engkau selalu mengucap salawat kepada kuja Nabi. Kan kayak gitu juga kita di dunia ini. Kalau amun rancak berjumpa lawan sidin gini, umpamanya, ya kan bertamu, rancak kenal juga sidin. Tapi mana kalau kita kada kenal lawan seseorang yang mana tahu? Ya kan, mana kenal? Kayak itu juga lawan Rasulullah. Nah, itu juga kita selalu menjumpainya siang dan malam bersalawat, khususan di tengah malam umpamanya kita berzikir bersalawat. Nah, itu adalah satu kelebihan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan waktunya dengan baik. Jadi sama-sama kita ya, mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul tadi disebutkan dalam simtud durar tadi, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Beliau itu selalu dan paling utama beliau mempunyai akhlak yang mulia. Pribadi sidin, akhlak sidin, ketampanan sidin luar biasa disebutkan oleh Imam Ali Al-Habasyi. Dan beliau pun juga tidak lupa berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita jemaah sekalian, bahwasanya Rasul tidak pernah ketinggalan salat malam beliau. Ya, di antara keistimewaannya ini diceritakan di kitab An-Nawadir ini, Hukiyani ada cerita, An-Narajulan. Ini di zaman perbudakan ya, di zaman masih setelah Rasulullah masih berlaku ada itu. Ada seorang laki-laki di sini. Dia membeli satu gulam. Gulam itu anak remaja kayak begini. Tapi dia hamba sahaya, budak. Budak ya. Hamba sahaya ini dulu manusia dijual belikan. Manusia dijual belikan dan dia masih budak saat itu. Lalu dibeli oleh seseorang si gulam tadi. Faqala lahu ya maulai, uridu minka thalathata syurut. Uridu minka thalathata syurut. Ya tuan, Anda mau membeli saya ya, saya minta syarat ya.
Padahal mau dibeli, ya padahal mau dibeli bawa aja nggak ada apa-apa. Tapi dia minta kepada tuan yang membelinya, orang yang membelinya, ulun mintalah amun pian membeli ini, membeli ulun, menukari ulun ini, ulun minta tiga syarat. Ayo hebatnya lah, minta tiga syarat. Padahal karena budaknya kada berdaya, hendak dijual, hendak diobrak, tasarah aja. Tapi nya minta, meminta kepada orang tadi yang membelinya. Jarinya, jar si budak ini yang kenanakan ini, gulam ini, ulun minta kepada pian, bila sampai waktu salat ulun jangan dilarang. Dan bagusnya, walaupun ulun budak tapi ulun minta lawan pian, bila sampai waktu salat jangan ditegah ulun, biarkan ulun salat. Ujar si gulam tadi. Oke, jar si rajul ini, jar seorang yang akan membelinya. Yang kedua, ulun bila pian disuruh bagawi, ya tolong ulun pekerjakan ngaran budak itu suruh bagawi. Ya kayak mesin begitu nah, kayak barangnya dibeli. Tolong pekerjakan ulun ini di waktu siang aja, malam jangan disuruh lah ulun minta tolong lawan pian. Oh ya, si gulam ini. Nah, oke, yang kedua baik kebetulan nih yang nukar ini, ya mau. Lalu yang ketiga, asalis anta ja'ala li baitan la yadkhuluhu ahadun ghairik. Yang ketiga, wahai tuan, wahai pembeli, ulun minta ulahakan rumah. Ulahakan rumah yang mana rumah itu jangan masuk selain ulun. Wah, hebat benar lah minta nih. Padahal gulam aja nih, budak pulang lah kenanakan dan budak lagi dia. Akan tetapi dia mengatakan faqalu la zalika undu ila hadzal buyut faqofa biha tara baitan kharaban fahtarah. Ujar si tuan yang membeli ini, oke, kada apa-apa. Kada apa-apa, aku beli ikan dan syaratmu itu kupenuhi semuanya. Kada aku larang ikan sembahyang bila waktu sampai masuk waktu. Kemudian aku kada menyuruh ikan bagawi di waktu malam. Kemudian aku siapkan ikan satu tempat. Nah, kebetulan yang membeli ini kan tuan, orang dulu tuh ada merdeka, ada budak. Zaman dulu ada budak, ada orang merdeka. Yang namanya budak ini luar biasa susahnya, ya susah sekali. Ya sehingga dia kalau hendak merdeka itu, kalau kata dibeli orang atau dia memerdekakan diri sendiri, bayar sama tuannya. Bayar berapa tebusannya begawi sampai 20-30 tahun sampai tua. Nah itu. Kadang bisa juga kadang mau si bosnya ini menjualinya atau memerdekakan dirinya, kadang mau. Nah, lalu si tuannya tadi oke, setuju dengan yang dia minta dengan syarat-syarat tersebut. Dibawalah si budak tadi, dia mengatakan, wahai budak sekarang dibawa. Betul, orang-orang sugih banyak beisi rumah. Nah pilih ikam, wahai gulam, mana engkau hendak begana, silahkan saja. Lalu si anak tadi bukan yang punya rumah yang bagus-bagus, ya, karena dia budak, tahu diri lah sedikit dia, ya, memilih yang rumah yang hendak hancur rumahnya, hendak rubuh rumahnya, amun ditiup angin puyuh bisa rubuh itu lah, tahambur semuaan. Nah, lalu si budak tadi memilih yang hendak rubuh. Kenapa jar tuan tadi kan milih ini, padahal rumah yang lain itu banyak. Faqala ya maulai, wahai tuanku, jar si anak tadi, ama alimta annal kharaba yakunu ma Allah ya ammaran wa bustanan. Ya wahai tuanku, jar si anak ini menjawab, ya ulun minta maaf sebelumnya, bukankah yang sunyi yang hendak hancur ini nah, ya rumahnya insyaallah Allah akan meramaikannya. Nah, jar si anak ini, kamu kita kan ditawari oleh Pak Haji, ya Pak Haji omongin awari kita, ini juga organnya rumah kau aja lancar bisa. Pilih mana, pilih kos-kosan kan rumah kau. Ya. Nah, jadi ada yang ini kada memilih yang hendak hancur tadi. Jarinya yang hancur ini insya Allah dengan Allah akan ramai katanya. Nah, jadi bukan melihat lahirnya ini kada. Dan itu akan jadi taman daripada taman surga. Ujar si anaknya itu tadi. Ya, lalu qasara gulam yawi lahi bil lail fa bi ba'd al layali takhadha mawlahu majma'an lisyarab wal lahwi. Lalu sampai pada waktu malam si anak itu masuklah dia ke tempat itu dia. Ya, karena siang begawi, budak itu harus bekerja saban hari dia. Jadi kalau malam dia masuk ke tempat itu. Dan si
Tuannya tadi dia beramai-ramai terus bermainan ya, karena orang-orang yang dia memang ketujuh hiburan. Nah, falam antasafal lail wa taqarraqa ashabuhu qama yatufu ad-dar fa waqa'a basaru ala hujratil ghulam. Lalu pas sudah tengah malam bubar acara senang-senang si tuannya yang membelinya tadi dengan kawan-kawannya ya. Malum orang-orang berduit ya, orang ramai, orang yang suka hiburan si tuannya tadi. Kemudian setelah tengah malam selesai berakhir acara-acara mereka, dan si tuannya tadi pun penasaran apa yang terjadi dengan anak ini, kok minta syarat tiga perkara tersebut. Nah, imbah buli ketawanan si Din, orang kaya tadi, dia berkeliling kepada rumah-rumahnya sampai akhirnya matanya tertuju kepada rumah si Gulam tadi yang hanyar ditukarnya tadi ya. Fawaqa basaru ala hujratil gulam, dan kebetulan matanya tertuju kepada kamar si anak itu. Fa idzan fiha qindilun min nur mu'allaqun minas sama' wal gulam fi sujud. Masyaallah, ternyata di rumah yang buruk tadi itu di depannya rumahnya ini ada cahaya luar biasa. Cahaya nur, nur luar biasa, dan di cahaya tadi seperti ada pelita, ada lampu daripada cahaya yang bergantung di langit. Jadi di rumah yang buruk tadi itu wah, mencelonong di situ ada cahaya gantungannya di langit. Wah, ini yang tadi dimaksud si Gulam tadi itu ya. Yang digulam tadi Allah akan meramaikannya walaupun buruk. Nah, tadi dan si Gulam tadi dia dalam keadaan sujud, kada paham juga ini ada cahaya itu. Jadi tuannya tadi yang memberi itu, rumah yang buruk bercahaya sekali. Anak tadi mana? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah lalu setelah dilihat tadi diparaki lagi, oh, anak itu betul-betul sujud, wahuwa yunaji rabbah, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, Ilahi, awjabtu alayya khidmata maulaya naharan, walau lahu masyagatu illa bi khidmatika laili wa nahari fa'adharni rabbi. Jersi Gulam kedengaran doanya ya, didengarkan oleh si tuannya tadi. Apa gerang dengan diucapkannya, dia mengadu kepada Tuhannya yang mengatakan, ya Allah, ujar si anak tadi, ulun ya mewajibkan atas diri ulun ini membantu tuan ulun karena ingin membeli. Wajar aja kita membantu tuan kita ya kan, bos kita tuh wajar kita membantu karena ingin membeli ulun. Ya Allah, seandainya kata si budak tadi, ya ulun kada begawi lawan inya, ulun akan menyiapkan diri ulun siang dan malam lawan pian aja ya Allah taala. Tapi karena ulun ini di dunia, ya kan? Ya, harus ada keseimbangan juga, ujar si anak ini. Jadi ulun minta maaf ya Allah, siang ulun bekerja membantu tuan ulun, dan kalau malam ulun hanya mengabdi lawan pian, sujud lawan pian semata. Itu ujar si anak. Maka dari itu katanya, maafkan ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Luar biasa, masih halus kelanakan ya. Kayak apa ganalnya, kayak inilah. Kayak apa ganalnya. Amun kita tuha gimana kayak itu gitu. Ngalih bener. Ya Allah, ini masih gulam, masih gulam, masih suci orang ini. Falam yazal maulahu yandur ilaiha tatala al-fajar. Penasaran si tuannya tadi itu, ditengok pun apa orang digawainya sampai akhirnya subuh, sampai terbit fajar. Tartafa al-qindil wa ta'amas saqaf. Lalu lampu tadi kembali ke langit, hilang ya, hilang, dan cahaya tadi hilang juga, lenyap. Nah, dan atap rumahnya tadi terbuka, tertutup kembali. Ah, luar biasa yang buruk tadi ternyata dicahaya, luar biasa cahaya daripada Allah. Fajah ar-rajul wa akhbara mar'atah bidzalik. Lalu si tuannya tadi ancak balik ke rumah, ancak bahabar lawan nang bini, ya dikabari bininya tentang peristiwa yang terjadi yang dilihatnya. Falam makanatil lail al-qabilah, pas malam berikutnya si laki-laki itu membawa bininya untuk mahintipakan pulang yang terjadi dengan si anak itu di kamarnya. Wal khindul mu'allaq wal gulam fi sujud wal munajat ila tu'ulil fajar, dan sampai akhirnya terjadi juga apa yang dilihat seperti kemarin. Sekarang dia berdua lawan bininya, dilihat oh ada lagi lampu itu datang lagi ya, bergantung di langit sana menerangi tempat rumahnya tadi, dan si anak tetap bermunajat sampai fajar tiba.
Tumada awal gulam, si gulam pada tahunya dihenti pakan dari, lalu dipanggil, ya, dipanggillah si gulam tadi. Waqala lahu, lalu keduanya berkata, suami istri tadi mengatakan, anta hurrun. Wah, ya, artinya apa? Wahai gulam, sekarang ikam ku merdekakan, ya. Ikam merdeka kan jadi budak lagi. Ikam bebas sudah, ada usuruhi lagi ikam nih. Saking girangnya nih, ini berarti orang soleh ini. Berdosa aku menyuruh nang ini nah. Ini nih wali min awliyaillah, orang yang dekat dengan Allah. Luar biasa. Masih kenanakan saya panggil sama tuannya berdua tadi. Ikam merdeka. Ikam merdeka hari ini. Kalau saya mikir apa, hanya sehari begawi sudah bebas sudah. Ini berkat dekat dengan Allah Taala tadi, ya. Lalu dipanggil, engkau merdeka. Li wajah aku ikhlas karena Allah. Kau ada apa-apa? Ujar si tuan yang membeli tadi. Hatta tataqarrab li khidmati man kunta ta'tadir ilaih. Sehingga engkau kada begawi lagi. Bapak di sini aja, ada apa yang begawi di sini. Wa akhbarahu mar'aya min karamati Allah. Lalu dipenderakannya lawan si gulam tadi. Wahai gulam, kami melihat engkau punya keistimewaan luar biasa. Dipadahkannya kemuliaannya tadi, keramatnya tadi, ya, dipadahkan oleh mereka berdua. Falamma sami'a dzalik rafa yadayh. Lalu si anak tadi kada tahu dia, kada tahu juanya kisah itu, kada melihat peristiwa yang dialami oleh suami istri tadi, tuan tadi kada paham dia. Mbah mendengar kisah itu, rafa yadayh, dia mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya, waqala, dia mengatakan, ilahi, ujarnya, kuntu as'aluka alla takshifa sitri wa alla tadhhar hali fa idza kashafahu faqbidni ilaika fa kharra mayyita rahimahullahu ta'ala. Dia mengangkat kedua tangannya, ya Allah, ujar si gulam tadi, ya, ulun memohon kepada pian, jangan pian tampakkan itu, ya, tutupakan. Ada kita ini nak bersohor kalau yang kada bakaramat ini supaya kelihatan orang aja lah. Nah, ada ini kada bujur-bujur lillahi ta'ala, jangan, ya Allah, jangan engkau tampakkan sitir itu hijau ini nah, jangan dibuka itu, ya Allah, dan jangan engkau tampakkan keadaanku lawan orang, jangan kan, mastur tertutup, kada pengen masyhur, kada pengen terkenal, kan kada yang dicari-cari, ya, kada, ya Allah, tutupkan itu. Jika engkau buka ini tabir, ya Allah, engkau memberikan kemuliaan kepadaku, ambil nyawa ulun hari ini juga. Kan kada handak. Ada kita ini mungkin tuh lo ancam aja datang lo nak timbul jadi fitnah kita kan. Iya. Mau ulah-ulah. Nah, digawi-gawi nang kada karuan tampu supaya terkenal, datang akhirnya jadi duit. Jadi duit. Ada ini kada jemaah sekalian, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, jika engkau hendak menampakkan ulun, ya, nak menampakkan itu untuk memberikan kemuliaan kepada ulun, wa'idha kasyab tahu, ambil nyawa ulun hari ini juga. Apa yang terjadi jemaah? Bagaimana? Allah yang menghendak menyatakan kemuliaan kepada orang itu, dan ternyata dibukalah tabir itu, akhirnya si anak itu pun meninggal dunia. Langsung tersyukur meninggal. Nah, ya Allah, artinya ini Allah nak menampakkan, ambil aja ulun. Ya Allah, jadi ulun kada menanggung fitnah lawan manusia. Karena ini kan zaman fitnah, ada orang pindah ada kelibahan sedikit, orang lu kita datang aja, minta doa, timbul syirik. Salah, ambil ya Allah. Lebih baik daripada manusia ini sesat, ya, merasa ada ini, padahal pian juga mengabulkan ya Allah. Akhirnya, dia meninggal dunia, tersungkur langsung meninggal. Nah, jadi kita ada urusan lagi lawan manusia, ya, maka beliau tadi si anak dia khara mayyita, tersungkur gugur, dan jadilah beliau meninggal dunia rahmatullah alaih. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya, amin Allahumma amin, dan kepada kita semua mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita termasuk artinya berusaha untuk mencari atau melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah yang tujuannya hanya kepadanya, ya, kemudian dengan kemuliaan tadi kita tidak mencari itu. Yang jelas Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan selama kita tidak menjadikan itu tujuan utama untuk mencari kemuliaan di sisi Allah. Allah akan memberinya. Nah, ya Allah. Nah, Allah akan memberinya berkat tadi qiyamul lail. Nah, qiyamul lail, bangun malam. Wa minal laili fasjud lahu
wasabbihu lailan tawila. Ujar Allah dalam surah Al-Insan, ya, di antara malam-malam itu engkau banyak-banyak bertasbih kepada Allah, sujudlah yang panjang. Bangun malam-malam tiang mulai. Ya, sama-sama kita ulun pun berusaha, kita sama-sama. Akan ada engkau dapat rasakan di sana contoh si gulam ini. Anak ini luar biasa dia digawinya. Ya kan? Tengah malam, wa minal lail, di ayat lain, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan berikan petunjuk kepada engkau, Allah akan berikan kemuliaan kepada engkau. Bangun ya Allah Ta'ala. Siapa saja orang itu, Allah akan berikan insyirah, dada yang lapang, ya kan? Minta ampun di tengah orang-orang pada tertidur pulas, tapi ada orang-orang tertentu yang dia membuka sejadahnya, dia bermunajat kepada Allah. Contoh si gulam ini, akhirnya dia dapat kemuliaan, dan kemuliaan itu bukan dia yang meminta, tapi Allah yang memberinya. Nah, seiring kita yang tuha-tuha ini sudah, apa yang kita lakukan lagi, ya kan? Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita ini kawa beribadah kepadanya, iya kan? Nah, kawa beribadah mengisi kehidupan-kehidupan kita apa saja, baik siang dan malam, paling tidak kita adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dan banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Demikian yang ulun sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Usikum nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihatin nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا, رب علمنا الذي ينفعنا, وفقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل قطر أنثى وذكر. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما, وارزق الكل حلالا دائما, وأخل أتقيا علما. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين.